Halo geng, jadi kali ini kita langsung setting. Ini alat pesanan dari Mas Abdillah Rahman dari Kalimantan Selatan. Kita mulai dari yang paling bawah dulu. Ini kita langsung nyalain, on. Oke, okay. Kalau udah on, nanti lampunya merah kayak gini. Kelihatan di sini, dari sini kelihatannya. Nah, tuh warna merah ya. Nah, terus untuk bagian yang pertama, left 1 ini, kita langsung konekin ke left, kabel left yang warna hitam. Ini fungsinya buat nge-record ke handphone. Terus yang kedua, accompany instrument, kita langsung hubungin ke handphone buat ngambil musik dari YouTube, karena rencananya nanti mau karaokean kayak gitu kan. Nah, jadi dari accompany instrument ya, langsung ke HP buat nyetel YouTube-nya. Terus ini ada lubang charger, ini buat ngecas. Ya, buat ngecas. Terus kalau yang earphone, pakai kabel merah buat sambungannya biar lebih panjang, langsung konekin ke speak. Headphone. Langsung konekin ke headphone. Nah, terus berhubung Mas Abdillah Rahman pakai mic LG, ini yang paling rekomendasi, ini yang paling mahal di kita, yang biar mic kita samaan pokoknya. Langsung konekin ke mic condenser. Kalau Mas punya mic dynamic, bisa langsung colokin ke sini kayak gitu. Oke? Okay? Mas, gimana mau konekin speaker? Nah, speakernya kayak gimana tadi? Kalau misalnya mau yang ada RCA, bisa langsung ke sini. Jadi ini yang dicolok ke earphone, kalau nggak disambung ke kabel merah kayak gini. Nah, langsung ini hubungin ke speakernya. Atau misalnya speakernya yang ada bacaan aux in, bisa pakai ini juga nih. Jadi bisa disambungin dari yang merah ini kayak gini. Terus bisa langsung colok ke mana? Ke speaker kayak gitu. Udah gitu aja. Terus langsung settingannya ke sini, ke atas di. Nah, kalau untuk settingan, kalau untuk karaokean, nyalain shockwave aja. Udah, langsung kita tes hasil audionya. Oke, jadi ini hasil audionya, settingan karaokean, pesanan dari Mas, aduh siapa ini, dari Kalimantan. Nah, jadi kalau misalnya mau karaokean, dari accompany instrument langsung ke HP nyetel YouTube. Atau misalnya mau lewat Bluetooth juga bisa ya. Lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti. Kurang lebih kayak gitu hasilnya, tinggal disesuaikan aja ya, karena karakter vokal kita pasti beda-beda. Nanti untuk volumenya bebas, mau digedein kayak gini jadi gede banget, atau mau dikecilin kayak gini bisa. Jadi disesuaikan kebutuhan aja, atau misalnya echo-nya mau banyak kayak gini boleh, atau mau dikurangin atau mau diflatin juga bisa. Kayak gitu. Oke? Okay? Sekarang langsung aja kita packing-packing, siap kirim hari ini. Makasih ya Mas. Mudah-mudahan alatnya selamat sampai tujuan dan bisa ngebantu kebutuhan Mas. Oke, kita langsung cus ke Kalimantan Selatan. Pesanan dari Mas Abdillah Rahman. Salam Jelas Project.